Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-isra wal mi'raj mu'jiza. Man amana bihi sa'ida sa'adat. Wa man kafara bihi sa'iya syaqawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa 'ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib Nabiyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang kita muliakan dan kita cintai para ulama, guru-guru agama, yang kita hormati para pejabat di lingkungan Kabupaten Balangan yang hadir pada malam hari ini, yang kita hormati takmir Masjid Wahdatul Muhiddin di Saminduin, para alumni Pondok Pesantren Nurul Muhiddin yang kami cintai, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diizinkan diberi taufik hidayah sehingga bisa berkumpul di Masjid Wahdatul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pula, bermohon pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan perkumpulan kita ini dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kullu ijtima'in wa haflah la yazidu imanan wa mahabbah mamhuqul barakah muwarrisun nadamah. Setiap perkumpulan, setiap perayaan yang tidak menambah iman dengan Allah dan Rasul, tidak menambah kecintaan kepada Allah dan Rasul, maka perkumpulan itu tiada berkah. Perkumpulan itu akan disesali nanti pada hari kiamat. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada bulan Rajab berapa abad yang silam telah terjadi satu peristiwa yang luar biasa, satu peristiwa agung, peristiwa yang disebut mukjizat, yaitu Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, Mi'raj dinaikkan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kejadian ini wajib kita percaya karena langsung dikabarkan oleh Al-Quran Al-Karim dan hadis yang mutawatir dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Subhanalladzi asra bi 'abdi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Artinya adalah maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini satu peristiwa yang luar biasa, satu peristiwa yang tidak akan bisa diciptakan oleh manusia sampai hari kiamat nanti, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menembus langit ketujuh terus naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu pulang pergi kurang lebih 8 jam. Nah, ini peristiwa yang luar biasa. Sebab kalau secara adat dari Mekah ke Palestina Masjidil Aqsa itu 1500 km. Pada waktu itu dijalani dengan jalan unta 40 hari. Dan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu perlu waktu bermiliar-miliar tahun untuk sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pulang pergi cuma makan waktu kurang lebih 8 jam. Nah, ini peristiwa yang luar biasa. Dan kendaraan yang dikendarai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu namanya adalah Al-Buraq. Al-Buraq ini kendaraan surga. Kendaraan yang kecepatannya sangat luar biasa, lebih cepat dari cepatnya perjalanan cahaya. Cahaya itu kita kalau bayangkan kayak apa cepatnya. Kalau kita ambil sintar, kita sintar tiang itu kecil, sampai dah sintar ke tiang situ. Nah, burak itu lebih cepat jadi, lebih cepat dari perjalanan jauh. Nah, jadi ini burak kendaraan yang dikendarai Nabi menuju Sidratul Muntaha itu kendaraan yang luar biasa. Luar biasa cepatnya, luar biasa dahsyatnya. Dan terjadi kepada baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah yang luar biasa. Jadi peristiwanya ini luar biasa, kendaraan yang dipakai kendaraan yang luar biasa, dan terjadi kepada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, coba kita bayangkan namun kita besok hidup motornya laju, bisa tak kipai kita ya. Kita bawa pesawat, duduk di atas pesawat, terbang sama burung kita. Nah, burak ini luar biasa cepatnya, beribu-ribu kali, berjuta-juta kali kecepatannya dari pesawat. Tapi Nabi kita bisa mengendarai itu. Ini menunjukkan bahwa fisik Nabi kita fisik yang luar biasa, tubuh Nabi kita tubuh yang luar biasa. Memang Nabi kita disebutkan basyarun lakal basar, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Hanya ada satu manusia yang luar biasa, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, fisik Nabi Muhammad bukan seperti fisik kita, tubuh Nabi Muhammad bukan seperti tubuh kita. Bentuknya mungkin mirip dengan kita, tapi sebenarnya bukan seperti kita. Contohnya, tubuh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mawaqa'azuhu 'alal ardi qat. Tidak pernah ada hamba yang Nabi kita. Nabi kita berjalan di malam hari bulan terang, atau Nabi kita berjalan di siang hari, tidak ada hamba yang. Mau kita hamba yang benar. Makin kemarin makin panjang hamba yangnya. Nah ini tubuh kita. Tubuh kita ada hamba yang. Tubuh Nabi kita mawaka al-zidluhu al-al-al-al-al-al-al. Tidak ada hamba yang kelihatan di muka bumi. Apalagi perbedaan Nabi kita dengan tubuh kita, tubuh beliau dengan tubuh kita. Karena idza jalasa ma'a qaumin kana taqtabu minhum. Rasulullah itu kalau duduk beserta suatu kelompok, pasti bahu sigin yang paling tinggi. Walaupun duduk dengan orang yang lebih tinggi daripada sigin, tapi kalau duduk bersanding dengan Nabi, pasti bahu Nabi lebih tinggi dari bahu yang sebelah kanan kiri. Ada orang saling tinggian, rumitir awak berjalan melawan Nabi kita, pasti tinggi Nabi kita, pasti tinggi Nabi kita. Tapi kalau berpisah, Nabi kita mu'tadilul khalqa, sedang batang tubuh. Rasul berjalan sorangan Nabi kita sedang, kadang terlalu tinggi, kadang terlalu rendah. Tapi kalau berjalan orang yang paling tinggi, pasti tinggi Nabi daripada orang itu. Nah ini menunjukkan bahwa fisik Nabi itu bukan fisik seperti kita. Tubuh Nabi bukan tubuh seperti kita. Oleh karena demikian, beliau mampu mengendarai kendaraan yang sangat cepat sampai ke Sidratul Muntaha itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Beliau adalah manusia yang sangat luar biasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya hamba Allah yang bisa kita jadikan teladan yang baik dalam kehidupan. Akadkanalakum bi rasulillah uswatun hasanah. Hanya Nabi yang bisa dijadikan teladan yang terbaik dalam kehidupan. Sebab apa? Sebab apapun yang dikerjakan oleh Nabi, apapun yang dikatakan oleh Nabi, kadang mungkin salah. Apapun yang dikerjakan Nabi, apapun yang diucapkan oleh Nabi, itu kadang pernah salah. Makanya kita hanya menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan ini, karena beliau tidak pernah salah. Nah, selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para zuriat, para aulia, para ulama, semua mereka itu ada kemungkinan salah. Jadi kadang-kadang kita menjadikan seorang ulama, kita kadang bisa menjadikan seorang aulia untuk teladan dalam hidup kita. Kenapa? Karena mereka bisa salah. Mereka tidak maksum, tidak dipelihara oleh Allah daripada kesalahan. Yang hanya bisa kita jadikan teladan, yang hanya bisa kita jadikan pegangan dalam hidup ini adalah petunjuk-petunjuk, arahan-arahan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi kita. Dan lagi, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan, Allah melarang kita mencintai siapa jua pun sama dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apalagi melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai bini laki sama dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binasa kita. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita mencintai anak kita, binasa kita. Kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita mencintai guru kita, binasa kita. Jadi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mesti melebihi dari cinta kita kepada siapa jua pun daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Ujar Nabi, tidak beriman kalian, tidak beriman kalian sehingga aku lebih dia cintai dari orang tuanya, sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, sehingga aku lebih dia cintai daripada manusia seluruhnya. Nah, ini hanya terjadi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah itu lebih daripada mencintai siapapun. Itu yang dituntut oleh Allah kepada kita. Penghargaan yang kita berikan kepada Rasulullah mesti lebih kepada siapapun penghargaan kita berikan. Memuliakan siapapun mesti lebih di bawah daripada memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kehebatan kemuliaan yang diberikan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kata kalau diganding, apalagi dilebihi dalam urusan menghargai, dalam urusan menghormati, dalam urusan mencintai, mesti Nabi kita lebih. Kalau kita samakan dengan yang lain, la yu'min, kita belum beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau selama ini kita biasa lebih menyayangi anak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih menyayangi ibu bapa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau selama ini lebih menghormati guru daripada menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tobatlah kepada Allah. Mesti tobat. Karena itu satu perbuatan yang kita disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jadikan di dalam hati kita bahwa makhluk Allah yang paling dicintai itu adalah baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi seperti inilah yang diberikan Allah mukjizat Isra dan Mi'raj. Tidak ada kepada nabi-nabi yang lain dan tidak akan diberikan kepada siapapun sampai hari kiamat nanti seperti yang Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak pelajaran yang tibar yang diambil dari Isra dan Mi'raj ini. Karena apa-apa yang terjadi dengan Nabi kita pada waktu Isra Mi'raj, baik berangkatnya atau pulangnya, itu semua adalah pelajaran untuk kita. Namun inti daripada Isra Mi'raj itu adalah menerima mandat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendirikan salat lima waktu. Itu inti daripada Isra Mi'raj. Jadi kewajiban Isra sembahyang lima waktu
bukan seperti kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban puasa Jibril disuruh Allah menyampaikan kepada Nabi kita, "Kutiba alaikumus siyam," diwajibkan atas kalian puasa. Nah, itu Jibril datang kepada Nabi. Kewajiban zakat Jibril diperintah datang kepada Nabi mengabarkan. Kewajiban haji Jibril disuruh Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sembahyang ini langsung. Langsung Rasulullah diundang oleh Allah untuk menerima perintah sembahyang lima waktu. Nah, itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya dalam kehidupan kita sembahyang lima waktu. Sampai-sampai Nabi kita menjadikan sembahyang lima waktu itu imaduddin, tiang agama. Tiang agama. As-salat imaduddin, ujar Nabi, sembahyang tiang agama. Paman aqamaha aqamaddin, siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Paman tarakaha, siapa meninggalkan salat sembahyang lima waktu, maka hadamaddin, dia berarti merubuhkan agamanya sendiri. Nah, sembahyang itu diumpamakan tiang. Kalau tiang rubuh, hubungan pasti rubuh. Dinding pasti rubuh, semua rubuh. Kalau tiang rubuh, jangankan rubuh, miring aja. Tiang ini miring, semua jadi miring. Nah, demikian sembahyang. Kalau sembahyang kita rubuh, kita ada punya agama. La dina liman la salata lah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sembahyang bagi. Kalau sembahyangnya miring, miring juga agama kita. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini hendaknya kita jadikan peringatan kepada diri kita. Peristiwa Isra Mi'raj ini hendaknya kita jadikan peringatan kepada diri kita agar menegakkan sembahyang lima waktu. Jangan sampai miring, apalagi rambat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. As-salah mir'atul amal, sembahyang ini adalah cermin amal. Cermin segala amal. Dalam sembahyang ada dua kalimat syahadat. Dalam sembahyang ada dua kalimat syahadat. Kita baca dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam sembahyang ada puasa. Orang sembahyang bolehnya makan, orang sembahyang bolehnya minum. Nah, jadi dalam sembahyang itu ada puasa. Dalam sembahyang ada haji. Syarat sembahyang menghadap Baitullah. Baitullah simbol haji. Dalam sembahyang ada zakat. Mana zakatnya sembahyang? Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera sebelah kananku semuaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera sebelah kiriku semuaan. Sejahtera. Itu cermin daripada zakat. Karena zakat itu membuat orang jadi sejahtera. Nah, jadi dalam sembahyang itu ada semua rukun Islam. Makanya disebut tiang. Kalau tiang ini tegak, kalau sembahyang ini kita dirikan dengan benar-benar, puasa kita jadi wujud, zakat kita jadi wujud, haji jadi wujud, semua jadi wujud kalau sembahyang ini tegak. Tapi kalau sembahyang ini miring, apalagi sembahyangnya rambat, puasanya pun akan miring, zakatnya pun akan miring, hajinya pun akan miring. Jadi segala kebaikan itu bermula dari sembahyang. Nah, oleh karena itu pentingnya sembahyang, sampai Allah Ta'ala mengundang Nabi kita untuk menghadap Allah
pada kejadian Isra dan Mi'raj itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, inna salata ma'alil bahsya wal munkar. Sembahyang itu, ya Tuhan, membuat orang jauh daripada kemunkaran. Maulah orang yang sembahyang tapi melakukan zina, ada mau. Kenapa mau? Sembahyangnya berarti kada tegak, miring atau rubuh. Maulah orang sembahyang melakukan riba, pada mau. Itu Allah mengatakan pada mau, bukan kita. Karena ya Tuhan, inna sholat tanha anil bahsa wal muntar. Sembahyang itu membuat orang jauh daripada muntar. Jadi orang yang mendirikan sholat maulah berzina, ada mungkin. Kenapa yang berzina? Kenapa yang bahaya? Sampai yang jaga rujuk. Kenapa orang sembahyang mau main judi? Menunjukkan sembahyangnya kada tegak. Kenapa orang sembahyang mau minum arak? Sembahyangnya berarti kada tegak. Nah, kalau sembahyang ini tegak, sembahyang ini benar, pasti Al-Qur'an kada akan bohong. Inna sholat, sembahyang itu membentuk pribadi yang menjauh dari perbuatan kejahatan dan perbuatan yang munkar. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi dengan peringatan Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj itu hendaknya membuahkan suatu hasil dalam diri kita. Dengan peringatan Isra Mi'raj kita ingat bahwa Isra Mi'raj inilah awal kali diwajibkannya sembahyang lima waktu, yang dengan sembahyang itu bila ditegakkan, aku akan jadi orang yang lurus dalam kehidupan di dunia ini. Nah, jadi kenapa ada kejadian kemalingan, kenapa ada kejadian perampokan, kenapa ada kejadian korupsi? Pelaku-pelakunya itu orang yang kada tegak sembahyangnya atau rukuk. Selama sembahyang ini tegak dalam diri kita, selama sembahyang ini muncul dalam diri kita, maka Allah menjamin jauh daripada perbuatan munkar, jauh daripada perbuatan yang jahat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj kali ini kita lebih memperhatikan lagi sembahyang kita. Amin. Kita lebih mengingat lagi bagaimana sembahyang kita selama ini, bagaimana kita menegakkan sembahyang kita selama ini, memikirkan apakah bujur kada sudah sembahyang kita selama ini, memikirkan apakah khusyuk kada sembahyang kita selama ini. Nah, dengan itu kita bisa memperbaiki sembahyang kita agar semakin hari semakin berkualitas, semakin hari semakin tegak sembahyang kita. Dengan demikian kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benar hamba Allah. Demikian yang disampaikan dalam kesempatan ini. Wallahul hadi ila shiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan tausiahnya, semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian acara yang terakhir yaitu doa. Namun sebelum membaca doa ini, kami memohon dengan sangat kepada Ayahanda Pengasuh untuk menandatangani prasasti peresmian Masjid Wahdatul Wibin Minduin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pengasuh. Kemudian kita masuk di acara yang terakhir yaitu doa ataupun penutup. Dan untuk membacakan doa ini kami mintakan kepada Yang Mulia Habib Abdurrahman Al-Kaf. Kami persilakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim.
lain-lain. Bahwa mungkin ada jemputan terbagi wali bina warahmat yang kamu orang kepada sebuah wali jemil mukminin orang bina tuan muslimin orang muslimat al-ahya imam wa'amad berahmat kaya rahmat rahmin Allahumma inna nasambal jihad dan fitin mubarakatan bila umar masyarakat bin bisim masyarakat bin rizki wa taubatan qabdan maut wa syahadatan andal maut wa maqbiratan ma'adal maut mu'afan idan isyak wa amalan bina andal wa nasibat bina tanda wa rizqan wa ta'ul ilahi wa jika al-karim Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil-muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sebelum acara pada malam hari ini ulun tutup, terlebih dahulu ulun mengucapkan ribuan ampun dan maaf jika sekiranya selama ulun memimpin acara pada malam hari ini terdapat kekurangan, kekhilafan, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Ulun atas nama pribadi dan sekaligus atas nama pengelola Masjid Wahdatul Muhibbin dan rekan-rekan para alumni Nurul Muhibbin Balangan mengucapkan ribuan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita akhiri acara ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.